Alhamdulillah program hari ini berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada LPPKN karena memilih Jom Pintasan sebagai rembilang destinasi pertama untuk program tahun ini. So program-program hari ini kita nampak 2 hari berjalan dengan lancar, banyak manfaat yang boleh rakyat butuh Pintasan Prima, daripada terutamanya golongan wanita. Dan wanita, dan selain itu kemarin juga saya dipahamkan banyak belia dan angel dipanggil untuk diberi sedikit taklimat dan penerangan dan bagaimana untuk mendapatkan geran-geran bantuan daripada kerajaan ini. So kita lihat sendiri selama pandemik COVID-19 ini. So hari ini hari pertama di Jom Pintasan ada program yang baik seperti ini. So kita mengharapkan untuk seterusnya kan akan ada lagi program-program daripada kerajaan diteruskan di mana-mana pun kawasan di negeri Sabah.